PSM Makassar mendapat tambahan amunisi jelang lawan Bali United. Stopper Yuran Fernandes sudah bergabung di latihan PSM Makassar di Stadion Kalikowa, Kabupaten Goa pada Senin 16 Januari 2023 sore. Pantauan tribuntimur.com, Yuran Fernandes tiba dengan menggunakan mobil bersama Everton Nascimento pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Yuran memakai baju putih dengan celana pendek hitam. Dia masuk ke dalam stadion bersama Everton Nascimento. Kehadiran pemain asal Cape Verde ini sekaligus menjawab kabar simpang siur statusnya bersama klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pasalnya, ia absen sejak latihan perdana PSM di Stadion Kalikowa pada Kamis 5 Januari 2023. Bahkan tidak ada dalam skuad yang berangkat ke Banjarmasin untuk lawan PS Barito Putra pada laga tunda Selasa 10 Januari 2023. Kehadiran Yuran akan membuat benteng pertahanan PSM Makassar semakin kuat. Apalagi Bali United, salah satu pesaing tim berjuluk Laskar Pinisi, di papan atas klasemen sementara 3-1. Tak hanya Yuran, sang juru taktik Bernardo Tavares juga sudah memainkan Agung Manan. Pemain asal Pangkep ini juga sebelumnya absen lawan PSS karena hukuman akumulasi kartu.